Mana pasan api? Udah siap lu? Siap. Ini operatornya nih. Takut jatuh. Takut gejol-gejol pasti jatuh. Mending belakang. Boiler dengan panjang 18 meter, diameter 5,2. Oke, multi axle dengan 9 line plus extension, dengan ini muatannya boiler panjang 18 meter dengan dimensi dia 4,4 dari pelabuhan Pupuk Kaltim menuju ke Bontang Indah. Nah, nanti perjalanan bisa ditempuh sekitar 3 jaman dengan kecepatan mungkin 20 atau 30 km per jam. Oke, teman-teman kita ikutin yuk. Nah, ini dia boilernya. Kita berhenti dulu karena ada tadi kabel putus, jadi diberesin dulu sama pengurus kita. Nah, ini belakang juga lobet, muatannya sama tingginya 5,10 meter. Jangan penampakan nanti yang masuk. Nah, ini operator guys. Boleh kenalan nggak pak? Nih orang Bontang senior, nih. Senior nih. Bontang. Kalau lihat video sebelumnya, ini dia operatornya nih. Operator gendeng. Lokasi ini menyulitkan sekali guys. Oke guys, ini muatan terakhir yang kita mau bongkar. Posisi tanahnya membuat kita hampir 4 hari nggak bongkar karena kondisi lapangannya hujan dan berlumpur. Terus
alat berat yang ada di lokasi ini agak susah bikinnya, guys. Nah, ini muatan yang kemarin kita kawal. Nah, nanti rencana mau dibongkar pakai kren ton 60 ton sama kren 35. Jadi gimana cara pembongkarannya? Ini dimajuin dulu dari tadi parkirnya di sini sekitar 10 meter maju, karena untuk mencari posisi tanah yang keras ditaruh di bawah dulu. Multi Excel nanti entah rencana mau dibajuin atau nanti memang di swing aja. Ini guys, mobil bu. SK 50P.
Oke. Muatannya udah turun. Sekarang persiapan tinggal bongkar-bongkar mau ke balik lagi ke Jakarta. Oke, thank you. Kita tadi unloading muatan dari multi axle panjang 18 meter dengan tinggi 5 meter 20. Ini berbentuk tangki atau boiler. Nah, ini dia pabrik CPO-nya masih benar-benar masih baru. Tanahnya pun ambles-amblesan, kita udah 4 hari, baru hari keempat kita sudah dibongkar.